Selamat datang di channel Serba Tutorial. Kali ini saya akan berbagikan sebuah trik ataupun tutorial, yaitu bagaimana cara mengetahui kata sandi Facebook yang sudah lupa ataupun cara login ke akun Facebook yang sudah lupa sandinya. Nah, dengan cara ini kalian bisa untuk mengakses akun Facebook kalian lagi yang sudah lupa sandinya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan cara ini, silakan kalian simak video ini sampai selesai ya. Teman-teman, jangan kalian skip untuk video ini. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jika sudah dan terima kasih, mari kita ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, seperti biasa, di sini kita buka di bagian akun Facebook kita. Kita bisa login lewat Facebook biru ataupun Facebook LED ya, teman-teman. Terserah teman-teman di sini. Oke, untuk langkah pertama, seperti biasa, di sini kita isikan untuk nomor ponsel ataupun email kita. Berikutnya untuk kolom di bawah ini diminta untuk memasukkan kata sandi ya teman-teman. Di sini kita masukkan saja untuk kata sandinya. Di sini jika kalian sudah lupa sandi Facebook kalian, kalian bisa untuk memasukkan kata sandi abal-abal ya, ataupun seingat kalian aja di sini. Kita masukkan aja. Oke, jika sudah, untuk langkah berikutnya kita klik di bagian login ya teman-teman. Nah, di sini untuk kata sandi yang kita masukkan adalah salah ya, makanya di sini akun Facebook kita tidak bisa untuk login. Nah, di sini kata sandi yang Anda masukkan salah, tapi kami bisa membantu Anda kembali ke akun, coba lagi dengan info login yang berbeda. Nah, di sini untuk tutorial ataupun trik ini bisa kalian pakai untuk dua tipe akun ya teman-teman. Akun yang pertama adalah akun Facebook yang sudah mengaitkan akunnya ke email. Nah, di sini akun Facebook yang sudah mengaitkan akun Facebooknya ke email. Yang kedua adalah akun Facebook yang mendaftarkan Facebooknya menggunakan email yang masih aktif ya teman-teman. Jangan menggunakan nomor HP. Nah, untuk langkah berikutnya di sini sangat mudah sekali. Di sini kita klik di bagian coba cara lain. Nah, berikutnya ada tersedia 4 fitur yang bisa kalian pilih ya. Nah, di sini mulai login dengan akun Google Anda, kirim kode melalui email, kemudian masukkan kata sandi untuk login. Nah, di sini kalian pilih aja di bagian paling atas ya, teman-teman, yang ada tulisan login dengan akun Google Anda. Di sini kita klik aja di bagian login dengan akun Google Anda. Berikutnya kita klik di bagian lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini otomatis ya teman-teman, otomatis untuk akun Facebook kita sudah bisa login kembali. Nah, di sini untuk tipe akun yang lupa sandinya ya teman-teman, namun di sini untuk emailnya masih aktif. Oke, teman-teman, semoga cara ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Hanya sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dan di sini untuk akun Facebook kita sudah bisa login kembali.